Sementara itu, KPDN akan mendapatkan data bekalan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS berhubung isu kenaikan harga ayam. Menterinya, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, kenaikan harga barang mentah itu berkemungkinan berpunca dari kekurangan bekalan yang berada di bawah tanggungjawab MAFS. Barulah nanti kita lihat dari segi harga itu. Walaupun semalam itu DOSM telah mengeluarkan angka, saya kena cek dulu bekalan dengan Kementerian Pertanian.